Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, jiwa kemanusiaan dan saling berbagi sangat dibutuhkan, salah satunya dengan melakukan donor darah. Guna menjaga stok darah agar tetap aman, masyarakat diimbau untuk tetap memiliki semangat dalam mendonorkan darah. Kesehatan di tengah pandemi mesti dijaga dengan baik, dan untuk menjaga kesehatan masyarakat agar tetap terjaga yakni dengan memastikan stok darah agar tetap aman. Untuk itu, guna melindungi saudara-saudari kita agar tetap aman, masyarakat diajak untuk mendonorkan darah, terutama bagi penyintas COVID-19 yang bisa mendonorkan darah konvalesen. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Pengurus Perhimpunan Donor Darah Indonesia PDDI Bali. Kita menyadari hari ini adalah musim PPKM, musim pandemi. Namun kami dari PDDI Bali tidak akan pernah patah arang, karena ada teman-teman kita yang luar biasa dari rekan-rekan media yang ikut menyuarakan ini, bahwa pentingnya kita berbagi, pentingnya kita meyadnya lewat donor darah, dan ini salah satu hal yang sangat positif yang harus kita kembangkan, menyamu beraya niki kita kembangkan sekarang. Salah satu yang paling penting kita lakukan adalah bagaimana kita menjaga hati ini di musim pandemi ini untuk tetap mengindahkan prokes, dan di samping itu untuk mengajak saudara kita yang sudah penyintas ini yang sudah kena COVID untuk sarang-sarang bersama-sama membantu masyarakat luas yang terpapar COVID-19. Pemirsa, kunci agar kita tetap sehat adalah dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat dimanapun Anda berada. Desak Aryani, Bali TV.